Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan karena membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Dari penggeledahan di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, polisi hanya menemukan kotak senjata airsoft gun. Sementara airsoft gun-nya tidak ditemukan. Polisi juga menemukan senjata laras panjang berwarna kuning yang diduga mainan, beserta peluru diduga plastik berwarna-warni. Pada Rabu 26 April 2023, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Sumaryono mengatakan, meski demikian pihaknya tetap mencari di mana airsoft gun itu berada. Sumaryono menjelaskan pencarian senjata api ini berawal dari keterangan korban yang ditodongkan menggunakan senjata api laras panjang. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumatera Utara, AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 yang lalu di Jalan Karya, Kecamatan Medan Helvetia. Ya, untuk rumah daripada saudara AKBP AH ini saat ini dihuni oleh keluarga yang bersangkutan dan pada saat kita melakukan penggeledahan tadi ditemani oleh istri daripada AKBP AH dan juga anak-anaknya termasuk juga dari kepala lingkungan di sekitar ini. Gudang minyaknya diperiksa juga, Pak. Apa? Gudang minyaknya. Apa? Gudang minyaknya. Waduh, jangan ngomong gitu dong, itu kan